back to my channel. Agak stres hari ini ya karena buru-buru. Kita angkut-angkut dulu, ntar aku jelasin kita bakal kemana dan ngapain today. Apa kabar sob? Semoga selalu sehat setiap harinya. Ini aku karena berhubung hari ini adalah hari Jumat dan hari Jumat itu adalah harinya GTV kick off. Jadi lagi prepare mau siap-siap buat syuting. Okay. Nah, kalian mungkin pada penasaran kan, aku kalau setiap syuting tuh bawa apa aja sih? Ini aku kasih tahu ke kalian. Yang pertama, kotak makeup. As always harus ada di sini karena ini kan lagi musim pandemi, lagi musim COVID. Jadi kalau misalnya lagi syuting, pasti aku bawa makeup sendiri. Jadi biar kita nggak campur-campur sama yang lain. Terus bulu mata, dan ini abis, kebetulan tutupin dulu mereknya. Kebetulan aku tinggal satu, sisa satu, jadi nanti mau dipakai di sana. Sama satu lagi, yang ini jangan dilihat. Jangan dilihat. Wih, segini aja, apa coba? Jadi kalau kita kelihatan gede-gede dikit ya, oke lah ya, kita tutupin. Pakai itu, terus sepatu, ini dia nih. Sepatu, karena kita nggak bakalan campur. Jadi aku lagi prepare, pastikan kita bawa semua barang-barang di sana. Makeupnya di sana aja, soalnya ntar bakal ada yang make up. Nah, ini ada yang ketinggalan. Wah, ini nggak boleh kelewat nih. Pam. Nah, setiap hari sebelum pergi biasanya aku selalu pakai dulu rangkaian skincare dari Scarlett. Ini yang buat face care-nya. Biasanya aku kalau habis mandi biasanya juga pakai yang body care, tapi ini kebetulan karena aku belum pakai krim, jadi aku pakai yang face care-nya. Nih aku kasih tau ke kalian, karena kemarin juga beberapa ada yang nanya ya. Ini tuh sob, benar-benar mujarab. Jadi aku kan cobain serangkaian ya buat kalian. Kalau yang jerawatan, beruntusan kayak aku gini, bagusnya pakai yang acne series. Tapi kalau buat kalian yang mukanya udah normal, tinggal ngilangin flek-flek hitam doang gitu, nggak ada jerawat, pakainya yang Brightly Ever After. Nah ini kebetulan udah aku pakai seminggu, jadi agak berkurang tuh. Tadi aku udah cuci muka sih pakai ini, di atas juga masih ada. Ini ngirit banget, terus enak kalau dipakai tuh ada kayak sensasi lembab-lembabnya gitu loh. Dan itu tuh mencerahkan, semua produknya Scarlett tuh mencerahkan. Terus kebetulan abis itu pakai serumnya. Nah ini ada dua serumnya, ada yang Brightly, ada yang acne. Kalau aku selalu pakai acne dulu. Ntar dulu ya, ini nggak ada kaca. Oke, nggak ada kaca, kita pakai phone aja. Ngajak dulu ya. Biasanya, nah ini karena berhubung aku juga belum pakai. Dia tuh teksturnya enak banget nih, tuh lembut. Nggak bikin kesel, nggak bikin susah gitu loh. Terus dia tuh mengandung glutathione dan juga tea tree water. Itu bagus banget, tinggal diratain, gampang banget sih. Nah sebelum pergi biasanya aku kalau siang pakainya yang day cream, tapi kalau mau bobo biasanya pakainya yang night cream gitu, disesuaikan aja. Jadi ini kalau udah rata, udah tebal. Oke, kalau udah, nah ini kalau serumnya udah rata, terus tunggu agak kering sebentar, pakainya yang ini. Ini kalau day-day, kalau yang night biasanya sebelum tidur. Nah ini aku pakai yang day cream, day creamnya. Nah dia teksturnya tuh enak banget. Terus ya, dia udah terdaftar BPOM, jadi aman, tidak mengandung merkuri dan hidroquinone. Jadi aku kalau kemana-mana pakai ini dulu, daripada ribet kan pakai pelembab, tabir surya ini itu segala macam. Nah ini doang tuh sebenarnya udah cukup, dan dia tuh beneran ngilangin flek-flek hitam. Kalau aku sih ngurangin beruntusan juga ya, bagus banget emang. Jadi aku suka banget produknya dia. Nah udah tuh belum sih, udah ya, gak ada kasih soalnya. Oke. Nah kalau udah, tepak-tepak dikit kali. Ini tuh teksturnya enak, terus nggak lengket gitu loh. Di sininya tuh enak. Nah semua produk Scarlett ini bikin kulit kita jadi cerah. Jadi enaknya lagi apa, kita kalau kemana-mana tuh udah nggak usah pakai make up. Ntar aja pas siaran doang make upannya. Jadi kalau misalnya sehari-hari, biasanya emang aku jarang make up sih, makanya pakai produk Scarlett aja udah cukup. Soalnya dia udah cukup oke, udah cukup bagus.
Nah, ini tuh pokoknya bagus banget buat kalian yang mau coba. Pengen cantik, pengen simple, harga terjangkau. Setiap produk Scarlett itu cuma Rp75.000. Ntar kalian bisa dapetin di mana? Ntar aku tulis linknya di video aku ya, di bawah deskripsinya ya. Kalian bisa dapetin di Shopee, di ininya juga ada, lainnya atau Instagram di Scarlett_whitening gitu. Pokoknya ntar aku mentionin semuanya ke kalian, infonya selengkap-lengkapnya di bawah, oke? Okay? Nah, kalau udah pakai serangkaian ini, preparein lagi apa yang kira-kira bakalan aku bawa, apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Yuk, kita siap-siap buat berangkat. Ininya tinggal aja di rumah biar gak kemana-mana, tapi biasanya aku doublein sih, satu aku taro di apa namanya, di pouch gitu, yang satu lagi di atas di kamar aku, di kamar mandi, biar aku tuh lupaan kan orangnya, dan yang satu lagi tuh buat spare, biasanya aku taro di meja, jadi kalau ada apa-apa dicarinya gampang. Oke, bersiap bersama tas koper aku. Now kita akan jalan ke MNC Tower buat shooting kick off. Buat kalian ikutin terus, kalau yang penasaran seperti apa sih kalau mau jadi presenter kick off itu, maksudnya preparingnya kayak gimana sih? Kita lihat yuk, ikutin aku. Bye, see you.